Ini ada Avanza, platnya lokal AD, tipenya G, tahunnya 2013 pemakaian ya. Harganya murah, ini cukup 105 juta, ini juga kita obral. Insya Allah udah murah meriah, platnya juga lokal AD. AD itu daerah Solo, Karanganyar, Wonogiri itu ya, Sragen. Yang minat monggo silakan, Avanzanya G All New, mumpung baru datang. Nah ini untuk interiornya. Ada Mobilio 2018, ini juga baru masuk. Ini ada Xenia Elegan, baru masuk. Ini ada HR-V 2016-an. HR-V harganya ini 195 juta ya. Minat silakan untuk HR-V. Warna putih. Ada Wuling juga baru masuk putih. Ada Innova Grand. Showroom kita itu tidaknya melayani penjualan mobil ya. Yang mau tukar tambah, mau kredit, mau beli cash kredit ataupun cash tempo juga bisa. Dan juga tidaknya melayani penjualan saja. Pembelian kita juga siap melayani. Jika jalan ingin jual, monggo silakan langsung datang ke Prabu Motor. Adapun nanti spesifikasi yang mobil kita terima itu bukan mobil bekas banjir atau bekas nabrak. Daripada jenengan jauh-jauh dari luar kota ingin menjual mobil jenengan, kalau bekas mobil jenengan itu bekas banjir ataupun bekas laka, itu kita tidak akan mau menerima. Jadi silakan digarisbawahi. Nanti malah kasihan jauh-jauh mau jual mobil ke Prabu, ternyata mobilnya tidak masuk untuk kita. Kasihan jenengannya. Tapi kalau jenengan tukar tambah, mobil jenengan seperti apapun, insya Allah akan kita terima sebagai tanda terima kasih bahwasanya jenengan sudah mau menukarkan unitnya ke Prabu Motor. Twin cam, hujan-hujan nih kita sambil review twin cam. Untuk tahunnya ini 91 bekasnya Pak Haji. Ini yang CC tinggi atau yang tipe tertinggi yaitu SE Limited Edition. Ini CC 1600. Jadi irit ya Mas Yan karena CC belum ada 2000. Ini harganya kita jual 29.500, mobilnya terawat. Meskipun tahan tua tapi insya Allah terawat. Interiornya kurang lebih seperti ini. Tampak dari depan. Ini ya. Ada Honda Jazz RS tahunnya 2011. Sudah facelift. Ini Matic transmisi. Harganya ini kita jual 2011 ya. 112 juta ya. Minat monggo silakan. Transmisi biasa. Ini ada Mbah Kung kita dari Madiun, nggih. Mbah, berapa kali Mbah beli di sini? 12 kali. Ya, dekat zaman anu kok, kat zaman saurunge YouTube kok. Taruna Giagah kemarin ya kita review detail mumpung mobilnya ada di depan dan jelas. Full variasi 2003 harganya cukup 58 juta. Insyaallah udah murah meriah Taruna yang long ya. Kita tengok ban-bannya juga masih lumayan baru. Mereknya mahal. Dan juga mobil-mobil variasi silahkan merapat. Ini ada Swift baru datang, ada dua ya. Swift baru datang semua. Mas, tolong undur dulu mas. Mobilnya arep metu. Swift ini Matic. Nah, ibu-ibu biasanya suka silahkan, atau ibu-ibu muda. Warnanya juga cantik. Tapi datanya belum keluar, karena yang ini udah keluar. Ini tahunnya 2000-nya, 2000 berapa mas? 78? 2007, harganya cuma 73 juta, ini kita obral ya. Meskipun baru datang kita obral, manual ya? Iya, manual. Ini ada Xenia XI, platnya K, ini kita obral juga. Catnya kusam, belum dipoles, nanti terima poles, tidak apa-apa. Platnya K, tahunnya 2005, Xenia LI ya. Harganya 59 juta saja, yang minat moga, baliknya juga sudah racing. Ada Sigra tipenya R, ini baru datang. Sigra tipe R ya. Manual transmisi. Ya varian tertinggi. Ini harganya cukup kita jual 107.500, yang minat monggo. Tipenya R ya. Harganya 18-an. Ini ada Xenia XI Sporty ya. Sporty 2011 tapi masih dicek sama tim inspeksi kita. Ini ya XI itu, sporty.
Ada mobil Yo, Jazz, RS merah. Manual ya RS sih. Matic. A3. Ada juga Avanza 2018. A3. Avanza 2017. Harganya cukup 136 juta ya. Minat silakan Avanzanya barong ya. Ada Brio. Oh, Brio Matic ini. Brio E-Matic. Ini juga baru masuk 2020-an kalau sudah dari partnya. A3 new model 2018-an ya. Ini ada Brio ya, tipenya E tahunnya 2019-2020-an. Ini manual transmisi. Ini harganya 147 juta ya, minat silahkan monggo. Pak E. Partnya F Bogor. Manual transmisi. Ini juga ada Honda Brio. Ini manual ya. Oh, yang Matic, mohon maaf, yang Matic datanya belum masuk. Ini baru datang. Ya, Mobilio RS 2016 harganya cukup 154 juta yang minat silakan. Mobilio RS nya baru datang, platnya B. Ini manual transmisi. Untuk pasir sendiri sekitar 2 juta lah, 3 jutaan lah naik turun mobil RS ini. Platnya itu habis dilem, habis jatuh. Nah, dengan plat juga Grand Livina. Paknya Adi tahunnya 2011-2012-an lokal, harganya 80-an ini ya. Adi 80-an. Ada Mobilio E-Matic 2016. E manual E-Matic. Ini ada Honda Jazz 2010. Honda Jazz 2010. Ini harganya cukup kita jual 109.500 ya, minat monggo. Honda Jazz-nya manual transmisi ya, 109 juta. Berapa Honda Jazz 2010? Ada Ayla 12 ya, Ayla yang apa? X kalau enggak R, ini baru datang soalnya. Manual Pamatic saya sendiri juga belum tahu karena memang baru datang. Oh, manual. Ini ada Mobilio RS 2017. Paknya B Jakarta, ini facelift. Matanya sudah sipit, harganya ini kita jual 158 juta ya, minat silakan monggo. Mobil RS-nya. Nah, ini juga ada Mobilio RS 2015, harganya cukup kita jual 149 juta 500, warnanya putih. Para favorit Mobilio. Matic transmisi ya, jadi RS CVT ini ya. Bukan yang RS biasa, RS CVT. Ya, minat monggo silakan Mobilionya. Untuk pajak sendiri sekitar 2,5. Ini ada Avanza. Ini ada Mobil Brio. Barbunya barbunya berapa tadi ya? Oh, new ini berarti 2016-an. Ini harganya 109.500 ya, enggak mau. Manual. Ada BRV ya. BRV Prestige. Tahunnya 2016, BRV Prestige 2016. Prestige berarti Matic varian tertinggi. Nah, ini harganya kita obrol juga cukup 154.500. Yang minat silakan. Kalau enggak pas waktu obrol juga enggak mungkin dapat harga segitu. Prestige harga segitu ya. Murah meriah, TV-nya juga 3. Kalau obrol itu berarti jualnya apa adanya. Tapi surat-surat tetap garansi 100%. Jadi kalau surat kita memang tidak main-main karena itu haknya konsumen. Ada Xenia Eki untuk tahunnya 2007-an, naik turun itu ya. Kita Eki 2008 juga ada harga 60 jutaan, kalau ini masih 78 juta ya. Jadi memang tergantung kita dapatnya, tidak mesti tergantung dapatnya jauh di bawah harga pasar, kadang dapatnya standar, kadang dapatnya juga agak terlalu tinggi, tidak mesti ya. Jadi mohon dimengerti. Dapatnya beda-beda. Yang minat monggo silakan Eki-nya. Ada Grand Avega. Ini Matic manual ada semua Avega ya. Tinggal pilih menyesuaikan selera jeneng. Ada Matic, ada manual. Menyesuaikan selera. Ada Livina. Platnya lokal lagi, ini baru masuk. Ini aslinya warnanya hitam, cuma di keting putih. Nanti kalau nggak suka ketingnya bisa kita lepaskan ya.
G lokal. Ini harganya 113 juta ya. Minat menggali villanya. Ini manual transmisi, kondisi tapi bagus, terawat. Keting aja, enggak suka nanti bisa kapal bisa kita lepaskan. Ya, minat. Ada Estrel 2000 berapa? 7 ya manual, ini baru masuk juga. Ada Estrel. Ada Innova Solar Reborn. Platnya lokal 2017 ya. 17 platnya lokal N Malang manual. Tipe G. Ini harganya 289 500 yang minat monggo silakan. Reborn-nya 288 juta aja enggak apa-apa. Yang minat monggo. Platnya N Malang. Ya. Reborn platnya lokal L Surabaya 2017-18 ini manual transmisi harganya 249 juta ya minat monggo 249 juta Reborn manual. Nah itu bensin ya bahan bakarnya, kalau diesel masih 300-an untuk tahun segitu 289-300-an itulah naik turun kalau diesel. Nah, ini ada Bapak Irma yang galak Pak ya, berapa kali kesini? Berapa kali? 6 kali. 6 kali ini ya. Kalau ngambilnya berapa kali? 3 kali. 4 kali, 4 kali. Tuh, apa Nissan Mark, terus yes. Avanza hitam, Avanza C. Nggih. Yes. Terus ini mau ambil lagi. Terus kapannya daya? Lo ping telu iki, Mas. Siap, jenengan ping 3 nggih, Pak nggih. Siap, terima kasih banyak. Monggo. Nggih, pinararin, Pak. Siap. Honda Jazz RS, platnya lokal S. S itu daerah Mojokertonan. Ini 2011, ini sudah facelift ya, jadi facelift awal, sudah yang new. Nah, ini kita obral, meskipun baru datang kita obral, nah, interiornya kurang lebih seperti ini. Harganya cukup kita jual 119.500, jenengan sudah dapat Honda Jazz RS facelift part-nya lokal S. Kalau tidak pas obral, tidak mungkin dapat harga segitu. Mau kita mengadakan obral silakan. Yang minat monggo. Ada Avanza ya. Avanza platnya G tahunnya 2019. Ini harganya murah meriah Avanza facelift. Harganya cukup 159.500. Yang minat monggo. 159.500. Innova Solar tahunnya 2005, Solar tipe G ya. Harganya 135 juta ya, minat silakan monggo Innovanya G Solar. Ini ada VRZ 2016-17, ini baru masuk VRZ-nya, platnya juga lokal P, P itu daerah Banyuwanginan. Kami juga rendah sekitar 60-70an ya. Ini baru aja masuk. Harganya ini kita jual 382 juta ya, minat monggo. VRZ untuk mesin-mesinnya kurang lebih seperti ini. Kondisi sangat-sangat terawat. Dari belakang tampak seperti ini. Ini ada SL7, ini ya varian tertinggi juga. Ini masih pakai setahunan dari jual. Matic transmisi ini harganya 214 juta ya. Silakan SL7-nya. SKM-nya sekitar 230 ribuan. Ada Honda City VTEC tahunnya 2007. VTEC ini ya. Ini yang varian tertinggi. Nah, ini harganya 75 juta, benar ya? 75 juta. Ya, minat silahkan. Honda City VTEC-nya mobilnya insyaallah sangat rawat, matic transmisi. Itu KM-nya. Itu udah kelihatan saya. City new ini ya. Seperti yang new model, yang minat monggo. Ini ada Xenia XI, gak apa-apa kirim. Xenia XI. Xenia XI ini yang tahun anu ya, tahunnya baru ya. I platnya lokal AE. Ini harganya masih 80-an. Yang minat monggo karena tahunnya muda. Manual. Ada Innova tahunnya 2008, interior kurang lebih seperti itu. Ini bahan bakarnya bensin. Tahunnya 2008, platnya lokal AE. Platnya AE ini ya. Ini harganya cukup kita jual 107.500 manual. 107.500 sudah dapat Innova Euro 2008. Mesinnya kurang lebih seperti ini. Untuk platnya ini ya.
Rampunya ini kelihatan kusam tapi nanti terima kinclong enggak apa-apa. Tinggal poles saya udah kinclong ini. Ini ada ribbon, platnya lokal AD, warnanya putih, manual diesel. Ini harganya 315 juta. Ya minat silakan, nego tentunya ya, platnya lokal AD 2018-19. Ya minat monggo, mesinnya kurang lebih seperti ini. Ribbonnya. Ini ada Avanza, tahunnya 2016, baru masuk, barong ya, Avanza barong. Harganya 135 juta ya menyediakan manual transmisi Avanza barong. Ada ribbon, platnya lokal L Surabaya 2017-18, ini manual transmisi, harganya 249 juta. Ya minat monggo, 249 juta ribbon manual. Nah itu bensin ya bahan bakarnya, kalau diesel masih 300an untuk tahun 1000, 289-300an itulah naik turun kalau diesel. Ini ada Bapak Air Rumah Galek Pak ya, berapa kali kesini? Berapa kali? 6 kali. 6 kali ini ya? Kalau ngambilnya berapa kali? 3 kali, 4 kali, 4 kali. Apa Nissan Mark, terus Avanza hitam, Avanza C. Nggih. Terus ini mau ambil lagi. Terus kapan aja ya? Lopin telu iki, Mas. Siap, jenengan ping 3 nggih, Pak. Siap, terima kasih banyak. Monggo. Nggih, pinararin, Pak. Siap. Espas platnya lokal AG ya. Espas ini tahunnya 96. Mobil tahun tua biasa. Kalau ada minus-minus sedikit banyak itu wajar ya. Kita sendiri juga harus memaklumi atau wajar lah. Yang penting mesin sehat. Bodi agak tebal, ada juga yang tipis tapi ya. Ini harganya kita jual 19.500.000 dengan harga 10 jutaan, jadi udah dapat mobil station ya. Tidak ada 10 juta, tidak ada 20 juta. Innova Solar ini juga baru masuk ya, 2006. Innova Solar. Ini masih mau masuk, jadi belum masuk ya, masih mau masuk. Ada Estrel 2007 ya, manual ini baru masuk juga. Harusnya ada Estrel. Ada Innova Solar Reborn. Banyak lokal 2017 ya. 17 platnya lokal N Malang manual tipe G. Ini harganya 289.500. Yang minat monggo silakan. Ribbonnya 288 juta aja enggak apa-apa. Yang minat monggo. Platnya N Malang. Honda Jazz RS platnya lokal S. S itu daerah Mojokertonan. Ini 2011, ini sudah facelift ya, jadi facelift awal, sudah yang new. Nah, ini kita obral, meskipun baru datang kita obral, interiornya kurang lebih seperti ini. Ini. Harganya cukup kita jual 119.500, jenengan sudah dapat Honda Jazz RS facelift partnya lokal S. Kalau tidak pas obral, tidak mungkin dapat harga segitu. Mau kita mengadakan obral silakan. Yang minat monggo. Ini ada Avanza ya. Avanza platnya G tahunnya 2019. Ini harganya murah meriah Avanza facelift. Harganya cukup 159.500. Yang minat monggo. 159.500. Ada Sigra tipenya R, ini baru datang. Segera tipe R ya, manual transmisi ya, varian tertinggi. Ini harganya cukup kita jual 107.500. yang minat monggo, punya R ya, harganya 18-an. Ini ada Xenia XE Sporty ya, Sporty 2011 tapi masih dicek sama tim inspeksi kita. Ini ya XE itu Sporty. Ada mobil Yu, Jazz, RS merah. Manual RS sih. Matic. H3. Ada juga Avanza 2018. H3. Manual. Ini obral berarti jual apa adanya kalau obral.
Ini harganya kita jual 35 juta, ya minat silakan. Jadi dengan harga 30 jutaan sudah dapat mobil off-road gagah ini ya. Disandingkan Pajero Fortuner terbaru aja enggak kalah ini. Enggak kalah gagahnya. Ini ada mobil Brio, barunya barunya berapa tadi ya? Oh, new ini berarti 2016-an. Ini harganya 109.500 yang enggak mau manual. Ada BRV ya, BRV Prestige, tahunnya 2016. BRV Prestige 2016, Prestige berarti Matic varian tertinggi. Nah, ini harganya kita obrol juga cukup 154.500 yang minat silakan. Kalau enggak pas waktu obrol juga enggak mungkin dapat harga segitu. Prestis harga segitu ya. Murah meriah, TV-nya juga 3. Kalau obral itu berarti jualnya apa adanya. Tapi surat-surat tetap garansi 100%. Jadi kalau surat kita memang enggak main-main karena itu haknya konsumen. Taruna Giagah kemarin ya kita review detail mumpung mobilnya ada di depan dan jelas. Full variasi 2003 harganya cukup 58 juta. Insyaallah udah murah meriah, Taruna yang long ya. Tengok ban-bannya juga masih lumayan baru, mereknya mahal. Ini juga mobil-mobil variasi, silahkan merapat. Ini ada Swift baru datang, ada dua ya. Swift baru datang semua. Mas, turun undur mas, mobilnya arep metu. Swift ini Matic. Nah, ibu-ibu biasanya suka, silahkan, atau ibu-ibu muda. Warnanya juga cantik. Tapi datanya belum keluar, karena yang ini udah keluar. Ini tahunnya 2000-nya. 2000 berapa mas? 78? 2007, harganya cuma 73 juta. Ini kita obral ya. Meskipun baru datang kita obral, manual ya? Iya, manual. Manual. Ini ada Xenia XI, platnya K, ini kita obral juga. Catnya kusam, belum dipoles, nanti terima poles, gak apa-apa. Platnya K, tahunnya 2005, Xenia LI ya. Harganya 59 juta saja, yang minat moga, baliknya juga sudah racing. Innova Solar, tahunnya 2005, Solar tipe G ya, harganya 135 juta, yang minat silahkan moga, Innovanya G Solar. Ini ada VRZ 2016-17, ini baru masuk VRZ-nya, platnya juga lokal P, P itu daerah Banyuwanginan. KM-nya juga rendah, sekitar 60-70an ya, ini baru aja masuk. Harganya ini kita jual 382 juta ya, minat monggo. Biar setan untuk mesin-mesinnya kurang lebih seperti ini. Kondisi sangat-sangat terawat. Dari belakang tampak seperti ini. Ini ada SL7, ini ya varian tertinggi juga. Ini masih pakai setahunan dari jual. Matic transmisi ini harganya 214 juta ya, minat silakan. SL7 nya SKM nya sekitar 30 ribuan. Nah, ini manual, ini obral berarti jual apa adanya. Kalau obral ini harganya kita jual 35 juta ya, minat silakan. Jadi dengan harga 30 jutaan sudah dapat mobil off-road gagah ini ya. Disandingkan Pajero Fortuner terbaru aja enggak kalah ini. Enggak kalah gagahnya.